Telat. Untuk Mas Tarsan dan istrinya. Amin, amin. Ini gimana sih tadi istrinya nggak diakui? Cynthia, ya? My love. Oh, my love. Tadi kalau Ucik sudah cerita tentang pengalaman yang membuat Ucik jadi lebih dekat dengan Allah. Nah, kalau kalian pada saat-saat seperti apa sih yang membuat kalian merasa lebih dekat pada Allah atau semangat merindukan Allah? Mungkin dari Mas Tarsan dulu. Jadi orang dekat dengan seperti yang saya sampaikan tadi itu melalui macam-macam. Ada musibah yang sifat yang saya ceritakan tadi itu, tapi akhirnya kami selalu ingat bahwa sekarang itu memang ketenangan dalam hati itu kalau kita tuh selalu ada komunikasi dengan Allah. Halo Cynthia, my love, monggo silakan. Kalau Cynthia ini sebenarnya lebih senang kita kepada Allah itu bukanlah kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau Cynthia sendiri, karena kita ini sholat, kita menjalankan seluruh ibadah, ini kita butuh sama Allah. Ada orang tua yang berkata, beliau bertanya, kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ya, tiap hari ya, tiap detik, tiap hari. Ya, betul. Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan. Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat. Di situ Allah paling bahagia. Allah paling bahagia. Dan satu, kapan Allah paling sedih? Di saat apa Allah paling sedih? Di saat hambanya diberikan undangan dengan segala macam bentuk ujian, kesusahan. Tiba-tiba dengan angkuh dan sombongnya dia menganggap dirinya mampu. Dia gak peduli dengan Tuhan. Dia gak butuh kalimat, Allah tolong aku, Allah. Tapi dia sendiri. Malah dia jauh dari Allah. Di situ Allah paling sedih. Akhirnya timbul kalimat dari seorang hamba, ah Allah tidak adil. Perkara Tuhan tidak adil, suatu hari ada orang ngelihat pohon beringin gede. Wah kayaknya enak nih duduk di bawah pohon beringin gitu. Pas dia duduk, dia sendera. Gak sengaja dia lihat, kok beringin segede gini, tapi buahnya kecil-kecil. Wah, Tuhan tidak adil nih. Masa pohon segede begini, buahnya kecil, harusnya kan buahnya gede juga. Ternyata Tuhan masih tidak adil. Tidur dia, karena anginnya kan sepoi. Tidur. Kayak tadi lah tidurnya. Menikmati hidup. Begitu tidur, tiba-tiba buah pohon beringin itu jatuh kena kepalanya. Bletak, aduh. Oh, sadar dia. Ternyata jatuhnya buah itu kena kepalanya bikin dia sadar. Oh ya, benar. Ternyata Allah itu betul-betul adil. Gua enggak kebayang seandainya pohon yang segede gini terus buahnya gede, gua tidur di bawah ketimpa buah segede itu pasti kepala gua hancur. Adil. Oke, pemirsa, obrolan kita semakin menarik, tapi setelah ini saya dan rekan saya Marcella Lumowa akan hadir dengan berita yang spektakuler, bombastis, dan dahsyat. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Match!